Halo guys, welcome back bersama saya Welvan Wen di game Genshin Impact. Dan ya, di video kali ini ada world quest lagi. Dan syarat untuk mendapatkan world quest ini di Fountain yo. Itu kalian harus menyelesaikan quest warna-warni kuno bagian 1 sampai 3. Kalian kelarin aja untuk guide quest tersebut udah kubuatin. Kalian cek aja link videonya di deskripsi yo. Dan lokasinya itu ada di sini. Kalau dari atas, kalau kalian lihat, kalian teleport di sini. Yang di sini, kalian teleport yo. Sebelah sini. Kalian teleport di sini. Kemudian dari teleport, kalian ke sini. Median. Ini questnya nggak akan muncul apabila teman-teman belum menyelesaikan quest warna-warni kuno yo. Jadi kelarin dulu questnya itu, baru kalian pergi ke tempat ini. Dan tinggal bicara aja dengan Kusan Jayana. Nama-nama fonten agak ini ribet bacanya yo. Oke. Dia questnya guys, kunci sukses adalah perjuangan. Wah, motivator sekali. Di sini yo. Manakah dia? Oke, ini yo. Kita disuruh kalahkan ini. Oke, nice. Udah kelar. Oke. Cari petunjuk di area sekitar. Tadi cari petunjuk ya. Ini di atas ada nggak sih? Oh itu dia. Aduh, gelut lagi. Aduh. Oke. Kita juga mendapatkan 20 Primo Gems ya. Dan itu dia guys world questnya. Thank you udah menonton. Seperti biasa jangan lupa like dan subscribe. Dan see you next time di next video. Bye bye.